Ya, pemirsa Banjarmasin Post News Video, kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Barito Kuala. Kali ini kita bertemu dengan Bapak Mas Rani, merupakan pesepeda yang keliling Indonesia untuk mencari atau menemukan orang yang bisa melakukan pengobatan untuk anaknya saat ini yang tengah menderita penyakit apa, Pak? Epilepsi. Epilepsi, ya. Beliau sudah keliling ke sejumlah daerah di kawasan Indonesia dan kali ini bertamu ke Kabupaten Barito Kuala. Ya, untuk menggali info lebih jauh kita bisa tergabung bersama Bapak Mas Rani. Jadi kayak apa kisah ini, Pak? Mulai tahun berapa? Jadi kami itu untuk dalam perjalanan itu mulai dari tahun 2000, anak kita tuh kita ajak lagi umur usia 2 tahun. Jadi selama keliling Indonesia ini, jadi dimanapun antara provinsi, antara kabupaten sama antara kecamatan, kami seluruhnya kami minta laporan. Jadi kedua kali kami sambil untuk mencari pengobatan anak kita ini. Jadi ini anak kalian menderita epilepsi ini mulai pembawaan dia lahir, Pak. Oh, pembawaan lahir. Jadi anak kita ini ditinggalin ibunya mulai usia umur 5 bulan. Udah meninggal ibunya. Dan asalnya dari mana, Pak? Dulu asalnya kami orang Teluk Dalam, tapi sekarang kan udah disambit kita meninggalkan Banjar ini mulai tahun 86. Jadi tinggalnya kita disambit di Jalan Pramuka sana. Jadi sejauh ini sudah pian keliling kemana aja sampai? Udah Jawanya masuk, Jakartanya sudah masuk, Bogornya sudah, Aceh sudah, Balinya sudah. Jadi alhamdulillah aku pernah sudah terjejak ke Mekah kemarin, aku pernah diumrahkan sama Pededi kemarin. Dedi Kumbusir kemarin. Oh, sudah juga ketemu. Alhamdulillah. Jadi kemarin aku persaingan aku yaitu namanya Kai Api di Banjar tuh ada di Siring tuh. Almarhum si dia. Iya, sudah meninggal kemarin, kami kan terkejut juga kemarin. Mana Kai ini aku kerja lagi antar permainan di Siring tuh, kalau tahu-tahu kan sudah meninggal. Aduh, aku penasaran minta ampun itu. Jadi sejauh ini Pak mungkin ada peningkatan untuk pengobatan anak pian nih? Alhamdulillah lah, anak kita ini hitungan 6 bulan kita tutupi masih sekitar 30%, 40% lagi belum tertutup, 60% lagi sudah tertutup anak kita. Biasanya anak kita ini yang kambuh tuh 1 bulan tuh bisa sampai 6 kali, 7 kali nah kenanya tuh, 1 bulan tuh. Jadi sementara keliling Indonesia ini pian biasanya untuk menginap kayak apa dulu? Jadi menginap kami cari itu yang lebih aman, kami mencari apa kantor polsek. Kalau kadang ketemu polsek ketua RT kami cari. Iya, kami kadang mau guring sembarangan di jalan gitu nah. Kadang wani kami kalau benar kena sangkaan orang apapun saya kayak. Jadi kalau kondisinya kayak itu kok misalnya anak pian lagi ada kambuh nih kayak begini. Jadi kalau pernah kita nih kambuh kita selawat akan aja. Cuma selawat aja saya hantam itu. Kalau KTP kan KTP kita tetap KTP kita Banjar. KTP Banjar. Iya tetap aku mengharumkan kita Banjar semuaan. Kalau di Banjar sendiri Pak Amir kan mau urus lah ke dinas terkait lah. Apa yang tahu? Untuk pengobatan ini nih. Kalau untuk pengajatan, untuk kalau kita pengobatan kita di Banjar ya aku pernah ke Sekumpul pernah. Kumpul kemarin di Kubah Basireh, Kubah Batu Licah, Pagetan. Jadi kan antara nang apa nih juriatnya balik bapak no apa juriatnya nang di Pelampayan. Nah itu kemarin aku nambah hajatan di situ nang terkabul aku nang niat aku nang dapat anak aku nang sekitar 60% aku nang hajat aku. Abah kita guru tak kumpul. Nggak masuk dulu pengobatan ke dinas terkait mengenai secara medis nih nih pak. Dinas kesehatan kan untuk medis ya kita tuh sudah merasakan sebuah rumah sudah saya habis dong. Jadi sekarang kita udah menyewa, sekarang enggak ada lagi bisa rumah kita. Dulu kita kan punya rumah di Banjar dulu, di Banjar di Tol Salam kita jual dulu. Kenapa jadi sebab kita jual kita untuk mencari pengobatan anak kita tuh. Kalau secara modal sukarela dari dinas kada ada lama. Kalau bantuannya sukarela loan dinas ada juga tapi uangnya tuh kada ya sebagian kita juga bisa memakan, sebagian juga kaya agak banyak kita untuk pengobatannya. Kita tuh kan untuk makan-makan obatnya kan obat rutin gitu nah. Doa nah, kita jadi kita kan minta surat itu dari kan surat dari puskesmas, puskesmas kita minta rujukan ke rumah sakit. Jadi ini keliling Indonesia kan berapa sepeda sudah habis nih? Sebuah sepeda ini aja. Sebuah ini aja lah. Iya, kada pernah berganti mulai tahun 86 aku pakai sepeda ini meninggal arwah abah kok. Jadi sepeda ini kita untuk kita aja memakai sudah 37 tahun.
kita makainya. Kemarin tuh di mana kemarin santai di mana kemarin di mau dibeli orang nggak? Berapa kemarin? Kemarin sepeda ini di Batu Kajang mau dibeli orang 20 juta saya masih tidak mau. Kenapa tuh, Pak? Ini kenapa jadi saya tidak mau? Kita kan masih meninggal orang tua kita sendiri. Oh, ada nilai historisnya. Nah, itulah kita kadang merasakan kita menukarnya itu. Hmm. Itu aja. Jadi ini sebelum ke Batola terakhir pin ke mana? Berakhirnya kemarin kita Pontianak. Pontianak. Iya, Kalimantan Barat. Jadi itu memang lewat jalur darat. Iya. Dari semua tuh. Karena denang lautnya seperti kita tempuh tuh dari semua, jadi kita menembak itu kemarin mulai dari Sampit ke Pontianak kemarin 1 bulan 8 hari kira-kira. Ya rasanya 1 bulan 8 hari ya tembus. Harapannya nih Pak mungkin Pak. Iya. Cepatnya kayak apa nih harapan pian? Apanya tuh? Harapan tentang kesembuhan anak pian ya nah, kalau. Nah jadi kalau untuk harapan untuk anak kita ini mudah di manapun saya bisa berobat apapun mudah anak saya bisa disembuhkan sama orang lain apa itu ini. Jadi nang bisa mengobatin nang apapun siapapun bisa membantu saya itu saya memberikan doanya semuaan. Nah terima kasih banyak infonya Pak. Sama-sama dalam ini mudahan masyarakat Indonesia yang baik. Iya mudahan terkenal jadi ada yang menolong mudahan, iya mudahan jadi pejabat di sini mudahan ibu-ibu di sini mudahan apa niat dan sini tujuan sini mudahan sini terkabul naik lagi sini. Jadi ini sepeda yang dikenakan beliau untuk keliling Indonesia. Sejauh ini telah banyak kawasan di Indonesia yang telah beliau lewati. Dan ini beberapa surat yang beliau urus sepanjang perjalanan untuk melengkapi. Ini terakhir, ini ada di Tanjung Selor, Bulungan. Kepala Kepolisian Sektor Metro Menteng Resort, Jakarta Pusat. Mas Rani, Banjarmasin, 27 Maret 1969. Demikian mungkin yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Baritokuala. Terima kasih.